Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat para rohaniawan dan para pendeta. Ada banyak cara mereka berlomba untuk mempopulerkan dirinya, untuk mempublisitas dirinya dengan pakaian-pakaian yang mahal, barang-barang yang branded, mobil yang mewah, gaya pelayanan, model pelayanan yang nyeleneh, yang aneh-aneh. Dan terkadang juga ada pemalsuan-pemalsuan karunia roh di dalamnya. Semua tampilan itu bisa ditiru. Seorang pendeta itu dihargai, dihormati, disayangi karena pengabdiannya, karena dedikasinya, bukan kepada hal-hal artifisial yang melengket kepada dirinya. Hati-hati, Tuhan Yesus memberkati.